Nah, ini terakhir disemprot Osa Gribit 2 minggu lalu, sama sekali bersih, Pak. Tidak ada serangan geraya. Semuanya, selamat datang kembali di channel Morata Production. Di video kali ini akan membahas tentang produk Sagribit, yang mana produk ini merupakan produk dari PT Satya Agro Indonesia. Sagribit 7/30 WP dengan bahan aktif ganda yang dimiliki yaitu emametin benzoat 7% dan klorbenzuron 30%. Sagribit adalah insektisida kontak sistemik yang berbentuk tepung untuk mengendalikan telur, ulat, dan kutu-kutuan pada tanaman padi dan sayur-sayuran. Cara kerja Sagribit ini yaitu bahan aktif yang dimiliki emametin benzoat merupakan derivatif dari abamektin yang dihasilkan oleh bakteri Streptomyces afermetilis yang efektif untuk mengendalikan nematoda, arthropoda, dan beberapa hama lainnya. Emametin benzoat bekerja secara kontak dan sistemik dengan cara menembus jaringan daun dan membentuk reservoir dalam daun. Jika termakan atau kontak dengan hama, maka akan menyebabkan efek menghambat kontraksi otot dan sistem motorik serangga menjadi terganggu atau rusak sehingga menyebabkan kematian. Manfaat dan keuntungan bagi petani. Yang pertama, bekerja secara cepat untuk mengendalikan telur, ulat, dan kutu-kutuan pada tanaman padi dan sayuran. Yang kedua, lebih mudah, hemat, dan efektif dengan bahan aktif ganda lebih optimum. Ketiga, mudah meresap ke dalam jaringan tanaman. Dan yang keempat, bekerja secara cepat dalam mengendalikan hama tanaman. Hama pelipat daun. Hama pelipat daun disebut juga ulat penggulung daun atau hama putih palsu disingkat HPP. Ngengat, penggulung daun atau Knap holocrosis medinalis berwarna kuning coklat. Ngengat betina dapat meletakkan 300-an telur setiap malam selama hidupnya antara 3 sampai 10 hari. Gejala serangan berupa garis-garis putih membujur dan transparan di daun. Ulat menggulung daun padi dengan menyertakan dirinya dan meletakkan tepi daun bersama dengan helaian sutra. Sementara, di dalam lipatan daun, ulat terus memakan jaringan daun dengan mengerik jaringan permukaan daun. Siklus hama pelipat daun, yaitu dimulai dari telur dengan masa 4 hari, kemudian berubah menjadi ulat atau larva dengan masa 20 hari, kemudian berubah menjadi pupa atau kepompong dengan masa 10 hari dan berubah terakhir menjadi dewasa atau imago atau disebut dengan kupu-kupu dewasa dengan masa 10 hari. Siklus hidupnya berikut adalah: yang pertama, telur diletakkan di sisi dalam daun pada malam hari dengan jumlah 200 sampai 400 telur. Kemudian larva masuk ke dalam pelepah dan makan. Kedua, setelah insar kedua, larva ini bergerak ke daun dan memintal. Ketiga, helaian daun menjadi terlipat. Keempat, larva makan di dalam dan membentuk garis putih membujur dan transparan. Kelima, larva berpindah ke daun baru, yaitu pada 8-10 daun. Dan yang terakhir, atau yang keenam, larva berubah menjadi pupa atau kepompong dan berubah kembali menjadi imago atau kupu-kupu dewasa. Hama putih palsu disingkat dengan HPP adalah berikut gejala serangan
yang ditimbulkan pada padi. Hama putih palsu atau kenap Holocrossis medinalis dengan ciri sebagai berikut, yaitu pada imago dewasa, yaitu ciri yang pertama, bersayap mengkilat berwarna coklat muda yang terdapat 3 pita hitam pada sayap depan. Yang kedua, ukuran tubuh 10-12 mm. Ketiga, aktif pada malam hari. Dan yang keempat, pada saat istirahat, ngengat membentuk segitiga. Ciri pada telur yaitu berwarna kuning pucat lonjong atau oval, diletakkan satu-satu atau dalam bentuk barisan di permukaan bawah daun. Yang ketiga, larva atau pupa dengan ciri yang pertama, instar 1 memakan daun muda pada lapisan permukaan daun, tetapi tidak menggulung daun. Ciri yang kedua yaitu, instar kedua sampai dengan kelima, menggulung daun. Daun menjadi menggulung, tepi daun saling merekat dan berwarna putih. Total siklus hidupnya yaitu 30-60 hari. Ini contoh penggulung daun dan gejala yang ditimbulkan pada padi. Ini juga kehilangan hasil akibat serangan organisme pengganggu tanaman atau UPT. Losses due to insect pest of rice, yaitu hama yang ditimbulkan kerusakan oleh hama pelibat daun sebesar 10%. Cara pengendalian hama putih palsu disingkat dengan HPP. Yang pertama, melakukan rotasi tanaman. Yang kedua, mengatur jarak tanaman. Yang ketiga, melakukan pupuk berimbang. Yang keempat, membuang ratun atau singgang. Dan yang terakhir atau kelima, melakukan aplikasi insektisida sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Ulat gerayak atau Spodoptera exigua. Ulat gerayak dikenal dengan nama latin Leucania species atau Spodoptera species. Ulat gerayak ini menyerang tanaman padi pada semua stadia. Serangan terjadi pada malam hari dan siang harinya, larva ulat gerayak bersembunyi pada pangkal tanaman, dalam tanah, atau di tempat-tempat yang tersembunyi. Ulat gerayak merupakan salah satu hama yang akhir-akhir ini banyak menyerang tanaman padi. Dahulu, ulat ini sering disebut sebagai ulat tentara. Menyerangnya pada malam hari, sedangkan pada siang hari, ulat ini bersembunyi di bawah tanaman padi atau di dalam tanah. Selain menyerang tanaman padi, ulat ini dapat pula menyerang tanaman lain seperti tanaman jagung, gandum, dan tanaman sayur-sayuran. Jenis dari ulat gerayak ini sebenarnya banyak, namun kali ini hanya membahas pada 3 jenis yang umum pada tanaman padi. Ada 3 jenis ulat gerayak yang menyerang padi secara umum. Yang pertama, ulat gerayak kelabu atau Leucania unipunta. Ulat ini bertelur dalam kelompok yang terdiri dari 90-230 butir, rata-rata 100 butir yang dilindungi oleh suatu substansi yang berwarna putih. Dan ini diletakkan pada upi atau tangkai daun padi. Yang kedua, ulat gerayak coklat hitam atau Spodoptera maurita. Ulat gerayak ini bertelur sebanyak 150-200 butir yang diletakkan berkelompok pada permukaan bawah daun padi atau rumput. Dan yang ketiga, ulat gerayak bergaris kuning atau Lapigma exempta. Pada ulat gerayak ini, telur diletakkan pada permukaan daun padi dengan jumlah telur 150-200 butir yang diletakkan secara berkelompok. Gejala serangan ulat gerayak. Ulat gerayak coklat hitam biasanya menyerang persemaian padi yang sudah tua. Semula yang diserang hanya pada bagian pinggirnya saja, akan tetapi kemudian pada seluruh persemaian akan diserangnya pula. Sedangkan ulat gerayak kelabu biasanya menyerang tanaman padi di areal pertanaman. Tanaman padi yang diserang umumnya tanaman padi yang sudah tua dengan memakan daun-daunnya, tangkai daun putus, bahkan tanaman padi muda bisa menjadi habis. Ulat gerayak bergaris kuning justru yang dimakan atau yang diserang adalah tanaman padi yang masih muda. Selain itu juga,
ulat ini dapat menyerang tanaman jagung, tebu, padi gugur, dan tanaman belawija lainnya. Cara mengatasi serangan ulat gerayak. Yang pertama, secara fisik, yaitu dengan jalan mencari ulat-ulat tersebut kemudian ditangkap dan dibunuh. Hal ini dapat dilakukan apabila intensitas serangannya masih sangat ringan atau rendah. Yang kedua, pada saat pertumbuhan padi, fase vegetatif, lakukan pengamatan di lapangan. Apabila dalam pengamatan didapatkan ulat gerayak sebanyak 2 ekor tiap meter persegi, maka pemberantasan dengan menggunakan insektisida harus segera dilakukan. Dalam melakukan penyemprotan ini, harus diperlihatkan beberapa hal antara lain, yaitu yang pertama, lakukan penyemprotan pada saat ulat gerayak ini keluar dari tempat persembunyiannya, yaitu pada waktu pagi hari atau sore hari. Yang kedua, ikuti petunjuk-petunjuk yang tertera pada label bungkus insektisida yang digunakan agar tidak terjadi kesalahan dalam penggunaannya. Cara penggunaan produk Sagribit 7/30 WP. Yang pertama, larutkan insektisida pada ember yang berisi air sesuai kapasitas pompa semprot. Kedua, aduk insektisida ini secara merata. Ketiga, tuangkan larutan insektisida ke dalam pompa semprot secara hati-hati. Keempat, lakukan kalibrasi atau pencampuran terlebih dahulu sebelum melakukan penyemprotan agar hasil maksimal dan sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Yang kelima, aplikasikan larutan insektisida tersebut terhadap tanaman sasaran. Dan yang terakhir, keenam, catat jadwal aplikasi yang telah dilakukan, dosis, dan volume semprot yang digunakan. Bagaimana? Tertarik untuk mencobanya? Semoga informasi tadi bermanfaat. Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Mari bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan untuk update video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Till I get up, time is better.